Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di channel saya, yaitu Somet 8910, dalam pembacaan prediksi cinta zodiak Scorpio di minggu ketiga bulan Mei 2021. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batinnya. Wahai semesta, berikan saya 10 kartu untuk membacakan prediksi cinta di minggu ketiga untuk zodiak Scorpio. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Wow. Delapan, sembilan, sepuluh. Oke. Yang pertama ada Queen of Swords, Four of Cups, Five of Wands, Knight of Swords. Ya. Ada Page of Wands. Ada di star dulu ya, kemudian Six of Cups, kemudian Page of Wands, kemudian The Fool, kemudian The Devil, yang kemudian King of Cups. Oke, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, okay. Pertama Queen of Swords. Sepertinya keinginan kalian untuk menguasai seseorang ini sudah kalian pasrahkan ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di sini kalian merasa ternyata kalian masih jauh lebih kecil daripada dia. Ya, ya kalian masih mengharapkan dia untuk menjadi pilihan menjadi pasangan, tetapi sepertinya kalian melihat dia sudah semakin tajam dan tegas, semakin bijaksana, sehingga kalian di sini merasa diri kecil gitu daripada dia. Jadi kalian, beberapa dari kalian mungkin sedang ingin sendiri gitu, kalian masih merenungi masa-masa lalu yang ya mungkin indah tapi cukup menyakitkan juga di tahap akhirnya ya, sehingga apapun yang datang ya kalian menolak, kalian lebih ingin sendiri gitu. Sepertinya kalian berjuang ya, ada Five of One di sini, kalian sepertinya berjuang menahan ego kalian ya, memerangi hati kalian, memerangi diri kalian, ya, keegoisan kalian, ya, karena rasa rindu, karena di sini Knight of Wands, kalian ingin bicara, ingin bertemu, tapi kalian melihat perubahan situasi atau perubahan dia saat ini yang membuat kalian takut untuk maju. Jika kalian maju, kalian takut akan menciptakan konflik baru, karena sepertinya beberapa dari kalian mungkin ada yang modus gitu, mungkin di dalam perjalanan hubungan kalian ini ada yang modus-modusan, sehingga kalian sikap dia membuat kalian mengerti sesuatu dan kalian sudah takut bermodus-modusan dengan dia lagi ya. Atau kalian ingin maju tapi kalian takut nanti terjadi konflik karena dia sudah tahu modus kalian ya. Kalian berangan-angan ingin bersama dia, padahal dia ini adalah harapan kalian, bintang-bintang kalian, atau dia akan membawa kalian kepada kesuksesan, kebahagiaan ya. Kan di sini ada di star ya, dan saya melihat di sini Six of Cups adalah kalian seperti ingin menciptakan suasana yang dimana kalian bisa menguasai dia lagi, kalian bisa menaklukkan dia lagi, kalian bisa merayu dia dan dia tersipu ya. Tetapi tidak sesuai harapan ketika kalian datang kepada dia, sudah tidak sesuai harapan
ya. Kalian pikir kalian bisa menguasai dia, tetapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Ya. Karena di sini ada Page of Wands, kalian tahu bahwa dia sudah tidak mempercayai kalian lagi. Ya. Kalian orang yang tidak bisa, atau ini bisa vice versa, mungkin ini adalah diri dia, sikap dia yang terlalu manipulatif kepada kalian sehingga kalian sudah tidak percaya lagi. Ya. Walaupun kamu kalian begitu mengharapkan, saling mengharapkan. Ya, saling menanti aja. Saling memantau dari jauh. Rindu, ingin kembali, ingin bersama. Kalian sama-sama takut, dia pun takut. Jika dia berbicara lebih, dia takut kamu yang nanti marah, dan akhirnya kebersamaan kalian hanya akan dihabiskan dengan perdebatan. Dan kamu pun demikian. Ya. Kemudian di The Fool, saya melihat di sini sepertinya kalian bersama ingin bebas, ya, ingin melangkah kepada apa yang kalian pilih. Kalian melepas diri dari hubungan yang hanya membebani saja. Namun di The Fool ini saya melihat ada pesan malaikat. Sepertinya ada keinginan malaikat untuk menghentikan kamu agar tidak salah melangkah, salah mengambil keputusan. Oke lah, kamu pilih berbahagia, tetapi kamu harus berhati-hati, ya. Jika kamu ingin memutuskan hubungan ini, ya, kamu harus berhati-hati, karena orang ini sepertinya penting, ya, untuk kalian pelajari atau pertahankan, ya. Jadi kalian harus hati-hati, jangan sampai kebodohan kalian membuat kalian kehilangan segalanya. Oke? Okay? Ya, ini vice versa, mungkin dia pasangan kalian atau kalian sendiri. Kemudian ada Devil. Kalian terobsesi sama seseorang ini. Dia pun terobsesi dengan kalian. Ya. Kalian punya chemistry yang sangat kuat dari segi fisik, karakteristik maupun ya mimpi-mimpi dan harapan masa depan. Kalian sama-sama saling terobsesi. Ya. Namun di sini saya melihat ada yang terlalu bertingkah kekanak-kanakan, ya. Sehingga dia merasa kalian perlu diatur. Tapi saya melihat di sini antara kamu dengan orang yang kamu fokuskan ini, kalian sama-sama memiliki jiwa pemimpin. Kalian sama-sama ingin berada di atas, tidak mau dipimpin oleh siapapun. Kalian mau kalian yang lebih dominan. Ya. Kalau berargumen itu kalian kalian pastikan bahwa kalian yang harus menang. Ya. Saya melihat pasangan kalian ini atau seseorang yang berdiri dengan kalian ini, dia sepertinya menurut aja gitu selama atau sejauh apa yang kamu tetapkan atau kamu atur, peraturan-peraturan kamu itu tidak kamu tidak menyalahinya gitu. Kalau kamu sendiri melanggar, dia tidak akan percaya lagi sama kamu, dia tidak akan menurut lagi sama kamu. Ya, sepertinya kalian menemukan seseorang yang punya karakter sama dengan kalian ini. Kalian sama-sama punya karakter yang sama. Kalian seperti berkaca kepada diri kalian sendiri. Kenapa ya? Sebenarnya ini mudah loh. Mudah, karena kalian tahu siapa diri kalian. Ya. Jadi kalian sudah bisa analisa, ya. Oh, kalau saya diperlakukan seperti ini, maka saya akan tidak segan-segan untuk melepas. Maka saya akan tidak segan-segan untuk memberikan dia pelajaran. Ya, begitu juga dia. Ya, dia pun demikian. Karena kalian sama-sama memiliki intelektualitas yang tinggi. Ya, Scorpio. Kalian sama-sama memiliki tingkat kecerdasan dan tingkat kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Tetap jiwa kepemimpinan kalian yang sangat kuat. Jika kalian
bekerja sama atau ya kalian apa ya bisa berjalan bersama ya, menyatukan kesamaan kalian ini untuk mencapai satu tujuan, menjadikannya tangga untuk menopang kebahagiaan kalian. Maka saya rasa inilah kalian adalah the star ya. Kalian adalah harapan kalian, kalian adalah impian kalian, kalian adalah cita-cita kalian, dan kalian adalah kesuksesan kalian. Jika kalian ingin, kalian mau saling menerima dan bekerja sama, gunakan kekeras kepala kalian, kekerasan hati kalian, dan kesamaan sikap karakter kalian ini ke arah yang positif. Karena ini adalah karakter yang kuat, karakter yang tidak mudah dikalahkan, dikalahkan oleh suasana atau apa ya, penciptaan kekeruhan gitu ya dari luar. Kalian punya pertahanan yang kuat karena kalian yang gak pusing dengan hal-hal di luar. Kalian siap dengan hal-hal baru, kalian siap dengan perubahan-perubahan dalam hidup ya. Kalian siap menaklukkan dunia ini karena kalian adalah jiwa yang optimis ya, jiwa yang apa berkembang ya, jiwa yang maju ya, apa ya, sisi kepemimpinan kalian ini akan membuat menjadikan diri kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Apalagi kalau kalian menjalankan sebuah bisnis ya, kalian adalah ya pebisnis yang tangguh ya, kalian adalah apa ya, seperti raja gitu ya, raja yang sangat kuat itu, raja dan ratu yang sangat kuat yang tidak mudah dikalahkan oleh musuh-musuh kalian karena kecerdasan kalian ini. Beberapa dari kalian berdiri dengan seseorang yang lebih dewasa, atau kalian lebih dewasa. Beberapa dari kalian ya sama-sama kekanak-kanakan, terkadang konyol ya, terkadang terlalu sensitif ya, tetapi sama-sama kalian itu cocok ya. Hanya kalian lebih menahan perasaan kalian karena ada ego di sini, ego masih menguasai hubungan kalian ya, padahal mimpi kalian sudah mengarahkan kalian untuk bermaju, bersatu bukan hanya di satu sisi ya, tetapi bukan hanya untuk hati, tetapi jiwa dan pikiran juga, semuanya gitu ya. Jadi apapun yang kamu pilih itu akan menentukan kehidupan kamu ke depan. Jadi bijaklah ya, bijaklah dalam membuat keputusan, bijaklah dalam memutuskan ya. Oke, sampai di sini dulu ya, Scorpio ya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.